sini. Ada apa Gidan? Jadi kita minta tolong kamu gambarin sketsa wajah orang yang disebutin oleh Kinan. Boleh? Siap. Langsung, Kinan sebutin. Emang dia bisa? Bisa, sayang. Bisa, kayak saya. Siap menggambar. Jadi gimana ciri-cirinya? Dia laki-laki, umurnya 40. Terus mukanya oval. Tapi kamulah satu-satunya. Hidungnya mancung. Kau buka pintu hati, ku buktikan aku setia menemani. Oh Tuhan, bantu aku yakinkan cinta padanya. Wah, anak buahnya Pak Praja nih. Kok lu gambar bebek sih? Bebek? Bapak dia bebek. Wah, konslet lu. Konslet nih. Terus kumaha? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, apa sih? Woi. Cocok. Lu berdua ngapain di sini? Nanya lu. Lihat nih gambar bebek dia. Oh, jadi lo berdua jadiin dia babu, hah? Disuruh-suruh, hah? Iya, tiba-tiba di kamar bebek. Emang lo berdua suruh apaan sih? Jadi gini, si Kinan dia lagi nyari ayah sambungnya, dia sama lagi nyari saudara sambungnya. Nah, ternyata rusak itu fotonya, nggak tahu gara-gara siapa tuh, nggak jelas tuh orang yang iya rusak gara-gara gua fotonya. Jadi gua minta tolong Injus Ipit gambarin itu sketsa wajah ayah sambungnya dia. Tiba-tiba ada gambar bebek. Kinan, bapak lo bebek? Enggak. Bukan bebek. Hah? Bukan? Dia koslet. Terus ini koslet? Iya, coba lo benerin deh. Yaudah, coba deh, tolong dibenerin deh robotnya. Iya, tolong benerin, ini penting sekali nih. Enggak, bentar, gue benerin. Alhamdulillah, dah. Benar. Sabar. Tolong kamu gambarkan sketsa wajah seseorang yang Kinan sebutkan ciri-cirinya. Oke? Siap menggambar. Dia laki-laki, umurnya 40, terus mukanya opal. Opal? Kan orang tuh orang Sunda. Masih 40 tahun umurnya. Apa lagi sih? Gak bisa nih gambarnya pipit. Ayah maaf, maksudnya gambarnya pipit. Hah? Sekali lagi. Ya mukanya oval. Terus matanya tajam. Pasti laki-laki kan? Ya iyalah. Kenanya. Terus hidungnya mancung. Berkumis tipis. Ya. Lah pipit berkumis. Ah gimana sih lo? Injas. Ini kenapa jadi pipit berkumis? Pipit bukan laki-laki. Sepertinya ini karena Irsyad waktu setting Injas Ipit. Pipit pas bikin? Enggak. Parah lu, gak profesional lu namanya kayak gitu lu. Gimana dong benerin ini? Udahlah. Aku mau pulang aja.
aja. Coba beneran lagi. Bisa. Kinan. Kinan, tunggu. Bentar. Apa lagi sih? Udah, aku mau pulang. Enggak, aku mau minta maaf sama kamu. Kan aku udah ngerusakin fotonya. Terus aku ngajak ke sini ternyata enggak ada hasilnya. Aku janji aku bakal cari tahu soal orang itu. Terus aku bakal nyari orang yang bisa sketsa wajahnya. Kamu bisa